Boleh ke kalau saya rabun tapi saya tak nak pakai cermin mata? Biasanya kalau orang macam ni kan, mula-mula kalau kita nak jawab soalan dia, kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Orang ni eloknya kita bacakan Yasin sahaja. Tak, sebab okey, keadaan mata dia dah kabur tapi dia tak nak pakai cermin mata. Tak ke dia tu macam menolak takdir? Mungkin sensitif pada sesetengah orang, tapi sebenarnya sangat tak patutlah begitu. Okey, dia ada beberapa akibat yang akan berlaku kalau orang tu dia dah rabun tapi tak nak pakai cermin mata. Dan saya lebih tegaskan ini kepada kanak-kanak lah, sebab kanak-kanak dia punya mata ni kalau dia ada masalah boleh dibetulkan lagi sebab umurnya masih kecil dan keadaan mata dia tu masih macam kita kata fleksibel. Kadang-kadang ada mak ayah yang bila anaknya dah bagi tahu kabur, dia orang tak nak bagi anak dia pakai cermin mata atas alasan kalau pakai cermin mata nanti rabun makin naik. Tu tak tahulah dekat mana dia orang dengar benda tu. Seeloknya bagilah anak tu pakai cermin mata kalau dia orang dah cakap mata dia orang agak kabur. Pergilah check, kita nak tengok ada apa masalah sebenarnya. Kesian anak tu belajar dekat sekolah tak nampak cikgu tulis apa. Sebab untuk budak-budak, kalau diorang tak pakai cermin mata bila dah rabun, benda ni akan membawa kepada masalah mata malas tau. Mata malas ni boleh berlaku bila otak kanak-kanak tu dah biasa sangat dengan blur yang dia nampak. Jadi sudahnya bila kita lambat bagi cermin mata, dapat cermin mata tu pun dia tetap akan rasa blur. Dia tak boleh nak baca dengan jelas sebab otaknya dah adapt dengan blur tu. Itulah nanti yang bila dah jadi mata malas, kena pula buat terapi. Terapinya apa? Tutup mata yang baik, biarkan mata malas tu bekerja. Tapi pertama-tamanya mesti dapat dulu cermin mata tu. Terapi tu tak boleh dibuat tanpa cermin mata. Kalau untuk orang yang dah besar, dah lama dah rabun dan dia tak suka pakai cermin mata, dan dia pun mungkin dikatakan ada mata malas, benda ni jadi berbahaya sebab ada orang bila dia dah sampai umur yang agak tua, macam 60 dan ke atas, kita dah ada macam-macam penyakit. Dan bila kita dah biasa dengan keadaan blur tu, kita takkan rasa apa-apa perubahan yang ada pada mata kita. Ini untuk orang yang dah berumur. Kalau kita daripada kecil biasa pakai cermin mata dan kita nampak semuanya jelas, semuanya okey, dan bila kita perasan sehari tu, macam ada tumpuk lah dekat penglihatan tu, macam ada tumpuk yang tak sedap, kita akan terus pergi jumpa doktor, dapatkan nasihat. Cuba bayangkan kalau orang tu dia punya mata memang kabur sebab dia tak nak pakai cermin mata, adakah dia akan perasan perubahan tu? Jawapannya tak. Dan benda tu boleh menjadi masalah lain nanti. Sebab kalau dia tak perasan benda tu, dia akan biar. Dan mungkin sampai satu masa dah teruk sangat, hitam habis, baru dia jumpa doktor macam tu. Sebab benda ni akan membawa kepada blur adaptation. Sampai satu masa ada apa-apa perubahan yang berlaku, kita tak perasan. Dan ianya sangat bahayalah untuk masa akan datang. Jadi nasihat saya, kalau rabun, pakailah cermin mata. Dan janganlah pakai tu sekadar untuk belajar sahaja, ataupun untuk dalam lecture sahaja, ataupun untuk driving sahaja. Kalau boleh pakailah sepanjang masa, sebab dia punya mudarat yang akan datang kalau tak pakai tu mungkin lebih daripada bila kita pakai sepanjang masa. Sekarang ni tak ada isu pun kalau tak nak pakai cermin mata sebab kita ada pilihan lain, iaitu contact lens. Mungkin agak renyah untuk jaga tapi tetap boleh nampak cantik. Jangan risau.